Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Sam. Di video saya kali ini saya akan berbagi tip ya buat teman-teman yang gemarnya upload congbok di Semul. Jadi tip ini kalian harus tahu ya, karena tadi malam di Semul ada pembaruan. Sampai di sini buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke? Oke, langsung saja kita buka Chrome-nya. Kalau kita upload congbok di Semul kan biasanya kita menggunakan Chrome ya. Kita klik di titik tiga ini, tampilannya kita ganti dulu supaya seperti tampilan laptop atau komputer. Ini saya coba mengupload sebuah lagu Tak Berdaya dari Gary dan Tasha. Jadi saya klik di panah ke atas ini ya teman-teman, select audio file. Nah tampilannya beda, nggak seperti dulu. Kita cari musik tanpa vokalnya, file. Tadi saya letakin di mana ya, file, kartu SD, Tak Berdaya no vokal. Oke. Nah tampilannya di sini ini. Tadi ada temen yang bilang katanya nggak bisa, necknya ini nggak bisa nyala bang, bagaimana? Di sini kita disuruh menulis secara lengkap detail songbook kita teman-teman. Jadi songbook itu detailnya apa, judulnya apa, kita klik Tak Berdaya. Artis atau penyanyinya kita tulis Gary dan Tasha. Setelah itu, nah kita isi dulu covernya. Saya beli cover ini, klik down. Nah di Semul yang dulu teman-teman, di bagian genre sama mood ini tanpa kita isi pun kita bisa ngelewatin, necknya muncul hijau. Tapi pembaruan tadi malam fiturnya ditambahin ini, jadi di bagian genre ini kita harus isi, di bagian mood ini juga kita harus isi gitu. Jadi musik yang saya upload ini alirannya dangdut, jadi saya klik, saya isi dangdut. Setelah itu di bagian mood ini kita coba isi Indonesia ya. Nah kan bisa semuanya. Jadi di bagian ini kita harus isi semuanya teman-teman. Di bagian song title, penyanyi, genre, dan mood. Dan di bagian cover ini kita harus isi semuanya. Di versi yang sebelumnya di bagian judul lagu dan penyanyi dan cover aja sudah kita bisa nek. Tapi sekarang nggak bisa. Jadi kita harus isi genrenya, kita harus wajib isi. Di bagian moodnya juga kita harus wajib isi. Setelah itu nanti tombol necknya ini baru akan berwarna hijau, baru nyala, baru bisa kita neck. Nah kan, kita kecilin dulu. Setelah itu akan muncul tampilan kayak gini teman-teman. Ini disuruh ngisi lirik kan, ya kan? Ini ada tulisan Malaysia, jadi kita no, kita bangsa Indonesia ya. Kita klik no, kita isi Indonesia. Setelah itu kita isi liriknya di sini. Diisi liriknya langsung juga bisa, dilewati juga bisa. Nanti diisi lirik pas ada waktu longgar juga bisa. Untuk cara mengisi lirik songbok di Semul bisa dicek video saya sebelumnya ada teman-teman. Kalau sudah kayak gini kita klik save edit liriknya karena saya isi belakangan. Oke, nah kan songbok kita sudah jadi, tinggal ngisi liriknya doang gitu teman-teman, solusinya ya. Jadi di bagian itu tadi kita harus isi semuanya untuk versi yang sekarang ini Semul ya. Udah gini aja tutorial dari saya.
Semoga bermanfaat, silakan di-share ke teman-temannya. Apabila ada yang tidak paham, silakan tanya-tanya di komentar. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.